talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds, they don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. Kamu kasih ngaceh,
Iya, macetnya. Iya, udah mau maghrib lagi, mau masih makan nggak? Tapi tadi udah gue pesenin saya. Oh, udah pesenin saya. Iya, deh. Mau minum maghrib nih. Tempat aja dulu kali ya? Iya, dong. Ayo, kita tadi. Ini tas apa udah gue campur-campur. Gue sambil gue. Ayo, kenapa? Ini salah. Sekali lagi dong. Satu, dua. Bagus gak? Coba kita lihat hasilnya. Mesti foto gua tuh. Ih, gak bagus tau. Apanya gua kurang terang. Masa kayak gini dah? Terus? Lo mau edit? Iya dong, edit biar cantik. Masa sih lo mau pede mah? Ih, gak pede orang kayak gini tau tuh liatin guanya kesem banget loh. Gak gitu kan deh. Mendingan ini perawatan muka aja. Pake yang gua ada rekomendasi. Apa-apa kok kita apa aja. Jadi gimana? Kalian punya enggak? Produk yang bisa bikin gua tuh pede biar gak terus berhenti kayak di foto. Kayak gitu kan gua juga mau perawatan tau. Kalau gua ada apa sih? Ini dong, cuci muka. Kalau gua selalu cuci muka 2 hari. Itu pagi sama malam. Kalau habis aktivitas selalu bersihin muka tuh. Tapi tips dari gua, kalau mau bersihin muka itu lo harus pilih pencuci muka sesuai tipe kulit lo. Kayak misalkan lo pencuci mukanya, kulit lo itu berjerawat, lo harus pilih yang berjerawat pencuci mukanya. Kalau yang berminyak, lo harus yang berminyak. Dan kalau lu mau yang normal, kulit lu yang normal itu lu harus normal juga. Karena kalau lu salah pilih produk atau salah pilih tipe kulit, pasti lu bakal kusam kusam. Penggunaannya gampang kok, lu oleskan tipis-tipis di wajah sama garis bibir sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari. Kalau ini enggak ada nih, gua ada solusinya. Kalau setiap malam gua selalu pakai pelembab di malam ini. Jadi untuk melembabkan serta merawat dan merasakan sakit, jadi bisa sebaiknya dari beli produk yang kalian kasih. Terus gue udah coba kan beberapa hari pakai, ternyata muka gue tuh cocok, terus menimbulkan efek ya, jadi gue tuh gak takut lagi gitu deh buat kelasnya hari. Wah, berarti berhasil juga dong ini solusi dari kita. Ya iya dong. Kenapa? Lu jangan malas buat mas buat muka hari. Oke, gue akan medit-medit satu lagi. Iyalah, gue harus percaya diri dong. Oke, makasih ya teman-teman. Hai, makasih buat kalian yang udah ngeliat video kita tadi. Jangan lupa buat di like, comment, dan share. Dah. Dulu belum nyambung. Iya kan, bahaya. Apalagi udah belum puasa ya kan? Kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut ya.